Oke bosku semuanya, gimana kalian kabar hari ini bos? Semoga sehat-sehat selalu ya bosku ya. Dan buat kalian yang baru nonton video saya, jangan lupa bos, jangan lupa di subscribe, di like, sama di komen bos. Karena kalau kalian pencet-pencet ketiga itu, saya jadi seneng, saya jadi bangga sama kalian ya bos ya. Karena kalian itu berarti buat saya bos. Oke bos, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk ke mall ini bos ya. Dan di sini cuacanya udah enak kayak gitu bos ya. Setelah di luar tadi saya kepanasan ya bos ya. Masuk ke dalam mall sini jadi adem hawanya bos. Cuacanya juga udah berubah bos karena di sini banyak AC-nya mungkin ya bos ya. Oke bos, kita jalan pelan-pelan aja bos. Nggak usah lari-lari kayak gitu bos. Karena hidup itu ya bos ya, hidup itu perjalanan bos, bukan pelarian bos. Kalau emang udah rezekinya ya pasti dapet lah bos lah. Oke ya bos ya. Jadi kita di sini aslinya nih bos ya, saya disuruh sama teman saya, dia titip satu cutting mat di Gramedia sini ya bos ya. Saya suruh ke Gramedia, suruh beli cutting mat, tapi saya nggak dapet ya bos ya. Malah saya nemu diecast yang keren-keren kayak gitu bos lah. Pokoknya tonton aja video ini ya bos ya sampai habis, jangan di skip-skip bos. Oke bosku, di sini ada carbiner yang keren kayak gini ya bos ya, mantap ini carbinernya. Terus apa lagi bos di sini bos? Dan udah ada jam yang sport-sport kayak gini ya bos ya, yang harganya oke juga sih kalau misalkan di pick ya bos ya. Oke bos, jadi tujuan kita cari cutting mat tapi nggak nemu, terus kita nemunya diecast, ya kita sikat diecastnya kalau emang kita seneng ya bos ya. Oke di sini udah ketemu Hot Wheel, bikin mata kita jadi hijau kayak gitu bos ya, kayak ngelihat uang bos. Kalau saya ngelihat uang matanya hijau langsung loh bos loh, nggak tahu kenapa bos. Oke bos, di sini udah ada majoret yang berkelantungan, banyak juga sih majoretnya. Kita ambil yang satu ini, apa ini? Ini Porsche warna biru metalik kayak gitu ya bos ya. Dan ada apa lagi di sini? Dan di sini saya dapet yang kayak gini bos. Ada RMZ City Volkswagen ya bos ya. Tapi yang keren yang ini sih bos, yang warna hitam ini bos. Volkswagen T1 Transporter warna hitam auto, keren ya bos ya. Ini kalau Hot Wheel udah saya beli mungkin ya bos ya, kalau ada harganya, tapi kalau belum ada harganya ya pikir-pikir dulu ya bos ya. Oke bos, kita langsung menuju ke sini bos ya, maksudnya ya bos ya, ngomongnya kok jadi susah kayak gini sih. Oke kita lihat di sini matchbooknya udah yang baru-baru ya bos ya, udah kelihatan dari kartnya juga. Dan kita ketemu awal pertama langsung dilihatin yang mantap kayak gini bos ya, Bentley Bentayga Super yang keren-keren kayak gini bos. Kita taruh dulu ini yang kemarin kita dapat ya bos ya, file car kayak gitu ya bos ya. Kita cari ke dalam lagi, siapa tahu di dalam ada yang asik juga nih bos. Dan ini asik juga nih bos, Ford Capri kayak klasik-klasik kayak gini ya bos ya. Ini kalau yang suka klasik pasti udah diambil nih. Tapi saya slow dulu, saya santai dulu ya bos ya. Karena nggak tahu harga di sini, nanti kita ambil-ambil aja, kita ke kasir nggak bisa bayar, kegantengan kita langsung menurun bos ya. Oke bos, ini Hot Wheel-nya juga banyak yang baru juga. Dan ini ada Ford Bronco warna biru auto, keren ya bos ya. Tapi kita skip dulu aja, kita cari yang mantap-mantap lagi bos. Siapa tahu ada yang mantap di dalam-dalam sana ya bos ya. Ini ada GMC warna biru silver. Terus apa lagi? Ada yang apa lagi sini sih? Oh banyak juga di sini, saya jadi bingung nih bos. Mau ambil-ambil aja takut gimana ya? Dari mulai sini dulu bos, dan langsung jatuh kayak gitu bos ya, langsung jatuh dua item sekaligus bos. Dan ini apa ini? Ini Fantasy Car Rottweiler, kayak nama anjing kayak gitu ya bos ya. Eh kalau anjing mah Rottweiler ya bos ya. Sorry bos, sorry bos, sorry bosku ya. Kita lihat ke dalam lagi bos, coba ke dalam sana. Dan ini kita nemu Subaru WRX STI ya bos ya. Hot Wheel baru udah nampak semua di sini bos ya. Semakin ke dalam kebanyakan fantasi car kayak gitu ya bos ya.
Tuh kan bener juga sih, semakin ke dalam banyak fantasi car. Ini ada Chevy Silverado Trail Boss ya bos. Chevy-nya keren sih ini sih, mantep ya, warna army kayak gini. Tapi kita slow dulu bos, kita santai dulu. Kita cari yang lain lagi bos, siapa tahu ada yang banyak karet ya bos ya. Ini Chevy kita singkirin dulu di sini bos. Kita lihat lagi ke dalam lagi ya bos ya. Katanya kalau makin dalam itu makin enak ya bos ya. Oke, semuanya banyakkan fantasi car. Ini ada Ford 40 ya bos ya. Ford GT 40 yang tamponya nomor 4. Terus kita lihat lagi ke dalam sana ada apa lagi ya bos. Aduh kayaknya udah nggak ada fantasi semua nih. Ini manga tanner yang baru ya bos ya, warna pink unyu-unyu kayak gitu ya bos ya. Dan apalagi di sini banyak sekali sih bos, jadi saya bingung nih bos, mau ambil yang mana, mau ambil yang ini yang itu, takut nanti pulang nggak bisa dibawa pulang lagi. Oke, kita lihat yang di sini. Ini ada Roger Dodger, tapi udah kelihatan itu banyak pakai ban plastik ya bos ya, bukan ban karet ya bos ya. Jadi nggak usah lihat-lihat di bawahnya lah, percuma aja. Ini ada 69 Chevelle ya bos ya, dari X-Racer kayak gitu ya bos ya. Apalagi di dalam, kita lihat lagi ya bos. Dan di sini ada Hot Wheel baru Twin Mill, tapi bukan yang ID kemarin Om Ardi dapat ya bos ya. Kalau ID udah bawa pulang ya bos ya. Ini ada Astana Hotto. Ini mobil baru apa lama sih? Cakep juga ya bos ya. Kayak apa ya? Kayak Tamiya kayak gitu ya bos ya. Tapi kita nanti dulu, kita slow dulu. Kita cari terus ya bos ya. Tetap cari terus dan hunting-hunting terus bos. Ini ada Lancia warna putih lanjut usia. Terus ada mobil basket kayak gitu ya bos ya. Apalagi di sini ya. Aduh, udah nggak ada lagi kayaknya sih bos. Kebanyakan fantasi semua. Ini ada 70 Camaro ya bos ya. 70 Camaro yang 71 ada enggak ini? Kita lihat di sini juga kayaknya fantasi car semua bosku. Aduh, kita pilih yang mana nih bos? Kita ambil yang ini dulu bos. Kita lihat dulu ya bos ya. Ini kayaknya cocok nggak dibawa pulang nih bos. Gimana bos? Menurut kalian bos? Ambil nggak nih bos? Beli nggak nih? Beli nggak bos? Belilah, masa enggak sih? Harus beli ya bos ya. Oke bos, kita beli dua ini ya bos ya. Ini harus diambil semua. Dan kita lihat Bentley-nya ya bos ya. Aduh, Bentley-nya bikin pengen dibuka aja nih. Sampai rumah dibuka apa enggak nih bos. Dan ini juga saya penasaran sama yang ini bos, Ford Bronco. Cakep juga ya bos ya. Kayak mobil Jeep kayak gitu ya bos ya. Tapi gimana ya, pilih yang mana nih? Kita taruh dulu Ford Bronco-nya di sini, dan saya harus emang bener-bener teliti ya bos ya. Ini kita mau pilih yang mana, karena saya nggak tahu juga harga di sini berapa, jadi kayak bingung gitu bos. Udahlah, nggak usah basa-basi lagi. Ini dua kita auto bawa ke kasir aja bos. Kita tanya di kasir harganya berapa. Dan untuk Hot Wheel ya bos ya, di sini lumayan cukup oke harganya bos, 23.900 ya bos ya. Malah yang mahal yang Matchbox ya bos ya, Matchbox 29.900 bos. Jadi oke bos ya, ternyata di Gramedia harganya murah-murah ya bos ya. Lumayan lah bos, di kantong ya bos ya, nggak bikin pusing kepala bos. Oke bosku, jadi kayaknya videonya sebentar lagi mau habis nih bos. Buat kalian yang udah sering nonton video saya ucapkan banyak terima kasih ya bos ya. Dan kita langsung menuju pulang aja bos, karena sebentar lagi mau buka puasa kayak gitu ya bos ya. Oke bosku, jadi terima kasih bosku.